Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di kebun di belakang rumah. Nah, ini tadi habis melihat ibu sedang menyiram dan saya mencangkul. Nah, itu. Nah, ini cuaca lagi tidak bagus ya. Bukan tidak bagus ya. Cuaca lagi mendung. Nah. Ini suara-suara gemuruh cukup terlihat atau terdengar sangat keras. Nah, di sana di kawasan itu timur ya, di timur sana cuaca sangat gelap. Ini mantap, tidak kelihatan lebih kalau kita tutup begini. Kelihatan keras sekali. Nah, gelap. Kita masih mendengarkan suara gemuruh. Nah, ya, lagi dengan bapak. Tadi terlihat kilat nyambar cukup keras. Gelap sekali. Sana gelap. Suara gemuruh. Hah? Konon. Keras sekali tapi memang sekarang cuaca lagi tidak bagus. Hampir seluruh area Kalimantan rata-rata itu mendung dan dinaungi hujan. Semarinda kemarin beberapa hari lalu, bahkan sekarang pun lagi dilanda banjir. Dan ada juga Banjarmasin, ada Banjarbaru, Martapura. Sekarang lagi dilanda banjir besar juga. Dan kondisi air sungai pun pasang. Tadi sempat di daerah saya di Berau, di Sungai Segah atau Sungai Kelai, itu juga air naik, jadi sampai di permukaan jalan raya. Gelap banget. Jadi kemungkinan hujannya ini habis maghrib atau malam. Kadang tengah malam baru hujan. Karena cuaca sekarang itu tidak bisa dibaca atau tidak menentu. Kadang kita prediksi sore, rupanya malam. Kadang kita prediksi pagi hujan, ternyata siang hari pun hujan. Jadi tidak bisa diprediksi. Karena memang ya sudah panjang hujan. Kita lihat apakah nanti malam hujan deras atau cuma untuk seperti ini.